Halo, jumpa lagi ya. Kali ini ada datang barang baru lagi, yaitu LED bak truk. Nah, di sini masih model baru ya. Jadi model bak truknya ini sekarang mulai bervariasi, bisa dipakai tegangan 12 sampai 24 volt ya. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Jadi dia penempatannya bracketnya pakai ini. Nah, yang saya hitung adalah penempatan bracketnya ya. Penempatan bracketnya ini fleksibel, jadi mulai bisa dipakai yang ini juga bisa diatur ya jaraknya. Yang pastinya jaraknya 8 cm itu yang maksimal. Dan untuk body barangnya sendiri kita bisa cek, ini bentuknya elips ya, jadi 12,5 cm dengan tinggi, kalau tinggi dari produknya aja 5,5 cm, tapi kalau dari total bawah ke atasnya 8,5 cm ya. Oke, nah ini variasinya cukup oke. Jadi ini tempatnya bisa ditaruh di mana aja, pokoknya tinggal ada di tempat media untuk penempelannya. Dan di sini ada 3 kabel, yang negatif hitam, oke. Sedangkan yang red ini bisa 2 mode ya, berarti ya. Yang red nyalanya seperti ini. Wah. Ah, kalau yang kuning untuk lampu kota seperti ini. Jadi bagian bawahnya berwarna putih, terus dikelilingi list warna amber ya, sesuai dengan warna yang ready ya. Jadi ini rimnya kalau dipasangkan sebentar. Oke. Ini kalau rimnya nanti dipasangkan bisa seperti ini. Ini bisa dipasang sebagai rim atau bisa dipakai untuk sen ya, biasanya seperti itu. Atau ininya aja dipakai seperti ini. Nah, mungkin mau dipakai untuk sen, jadi ditaruh di sebelah kanan, dan ini digunakan untuk lampu rem misalnya. Jadi kalau di rem dia bisa menyala seperti ini. Nah, jadi kalau di rem, nah seperti itu. Jadi cocoknya kalau saya saran sih ini sebagai rem dan satunya sebagai sen, tapi semuanya terserah, terserah Anda yang mau masangnya bagaimana. Kalau yang merah, nah ini yang merah sebentar. Jadi sesuai dengan warnanya ya. Dan untuk harga juga harga per piece, per biji ya. Jadi biasanya dibutuhkan adalah 2. Ini sama. Wow, keren ya. Ini warnanya merah seperti ini. Kelihatan di videonya kok jadinya kok kuning ya. Ini merah ini, tapi ini. Oke. Untuk yang ininya tetap. Jadi untuk yang kabel merah digunakan untuk sebagai running, bisa dibilang seperti itu. Wah, bagus banget ini. Variasinya truk ini sudah oke-oke. Lah ini tegangan yang saya pakai adalah tegangan 12 volt. Dan untuk 24 voltnya juga bisa pakai. Nah, bila kalian tertarik dengan produk tersebut, cek aja di deskripsi kami, sudah ada link penjualan kami di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Jadi bisa langsung aja transaksi. Oke, sekian itu dulu dan sampai jumpa di coba-coba berikutnya.